kebayang sih Kang. Sama. Ya kalau konsep secara storyboard sih belum kebayang ya, karena kita emang harus tentu bareng-bareng dulu nih begitu jadi nih ya. Ini apa? Vlog ya? Oh vlog. Guys, aku lagi deg-degan banget. Ini aku belum makan. Terus tapi aku galau kalau setiap mau rekaman itu galau banget. Karena kalau makan susah nafas. Gak makan susah nafas juga. Nah, gimana ini? Aduh. Takut. Aku lagi galau, ku ingin sendiri dulu. Jangan engkau ganggu aku, nanti aku marah. Bisa lebih enak, bisa lebih enak. Ulang, ya. Lagi ya. Jangan tegang. Terluka. Jadi karnya didorong ya. Keputus dengan dirinya. Keputus dengan diri. Jadi keputus singkup dengan dirinya. Ah itu cakep tuh. Oke. Okay. Bisa nyen backing back, nyen backing backing nanya lah. Mainin Ca. Siap ya? Note-nya yang kayak tadi. Sana muntah guys, ngana? Gokil. Oh, pohon orang Noetan. Ku putus dengan dirinya, dirinya yang aku cinta. Tinggal fishing aja. Goks, goks. Langsung bungkus ya. Langsung masuk ke ref, tenaganya udah lepas aja. Ini ref kedua udah mainin aja. Udah mulai nyaman. Mulai enak aja nyanyinya. Gimana Keish? Keish ya. Jangan dipotong ya itu ya. Soalnya lagunya kan semua sebenarnya Keish ya. Gimana Caca nyanyinya? Aku marah. Yang ending setelah ini kan ada kan mau masuk ke yang top kan? Amis. Turunin moodnya ya. Bungkus. Kau ganggu. Manis kan? Polos gitu. Sambung di situ ya? Iya. Jangan engkau ganggu aku. Nanti aku marah. Akum itu mah akum. 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 Aku marah. Aku marah. Jangan narik napas sepi. Nanti aku marah. Iya, lebih imut kayaknya kedengarannya. Iya. Ya. Jangan. Kurang imut gitu ya, kurang polos gitu. Aku marah, aku marah. Ah, itunya. Aku marah. Iya. Aku nak nanti aku gemes gitu kedengarannya. Aku marah. Sepenuh hatiku. Bungkus. Opat track lah, Kang. Gimana? Yang sebelum ini, yang ini. Nah, kayak tadi kan, tadi ref, yang ref ini nih. Opat track. Buat deh, player aja biar ngain. Ciao. Ref keren. Ya udah radio. Aku tuh mau nanya. Lanjut aja, lanjut tuh. Moodnya mesti beda. Ca, ya? Untuk yang poin yang ini, Caca nyanyinya husky banget. Dia aku marah,
siap. Aku akan siksa semuanya. Akan disiksa pada waktunya soalnya. Sudah waktunya ini. Sudah waktunya ini soalnya. Ya. Iya dong. Sudah waktunya cak kayak gini, Cak. Cak, coba lagi, Cak. Latihan dulu, Cak. Karena yang ke atasnya ada di yang setelah itu. Gitu. Bisa ya? Bisa. Bisa dong. Ya, coba. Nanti aku marah. Ujungnya harus ke situ ya. Oh. Yuk. Jangan mikirin. Enak deh. Ngalir aja. Nanti aku marah. Yo. Penyanyian. Tapi halus. Halus. Nadanya kudu kadinya soalnya. Yo. Baru enak gitu kedengeran. Ujungnya. Aku marah. Yo. Aman ya? Kusut. Udah selesai loh, kawan. Jangan engkau ganggu aku. Ngapain sih kalian di sini? Cici. Genrenya spoiler. Apa, Cak? Genrenya pop lah ya. Pop sih. Pop ringan sih ya, maksudnya pop yang ringan gitu. Maksudnya yang sekarang easy lagi listening easy listening lah ya. Terus temanya lebih ke galau. Intinya sih masih tema percintaan. Cuman dikemasnya enggak sih, maksudnya ini aduh kalau diceritain nanti bocor dong. Oh, yang lucu deh lagunya. Unik lah pokoknya, temanya unik. Nah, karena unik. Ini agak lain dari banget. Tema-tema yang lagi umum diceritain. Cukup dari satu sisi yang memang kita juga enggak lucu juga ya temanya begini. Ya relate lah ya. Relate lah gitu. Kendala saat gak? Rekaman. Dicaca kayaknya. Dicaca dari aku, belakang. Tadi kan ini ada liriknya panjang banget gitu loh, dan dinyanyiin harus satu nafas. Benar-benar tadi diajarin tekniknya supaya bisa lebih panjang nafasnya gitu. Emang sulit banget sih memang tadi juga. mungkin karena belum terbiasa aja ya. Belum terbiasa dan aku udah jarang banget olahraga kan akhir-akhir ini, jadi pernafasannya juga agak kurang gitu. Iya, tapi semoga lah lagu ini booming supaya aku lebih rajin olahraganya gitu. Amin Cak. Dan itu bakal dipaksa olahraga iya, nanti depan. Mau enggak mau ya. Pokoknya seru lah lagunya, tampak lagunya lagu ringan, cuman memang butuh teknik yang agak detail gitu tadi, karena memang seperti yang dibilang sama Caca, emang ketika kesulitannya si lagu ini banyak kalimat yang sangat panjang dan membutuhkan satu kali nafas itu nggak bisa tengah-tengah ngambil nafas tuh susah, dan itu emang tadi agak kesulitan Caca dia awal-awal. Ke belakangnya semakin lancar, mungkin udah mulai nyaman nyanyinya. Jadi ya sampai selesai akhirnya kelar dengan
Selamat. Cepat lagi ya. Cepat lagi ya. Ya. Kalau rilis secepatnya. Rilis cepat enggak pengennya ya. Sekarang bulan apa sih rilis? Sekarang Agustus. Agustus rencananya September. September. Rencananya September ya, tapi nanti kita bicarakan lagi ya soalnya baru prediksi September, cuma tanggalnya nanti kita bakal update lagi lah. Kapan-kapannya kita masih bicarakan ya. Yang jelas di bulan September bakal keluar karya baru dari Caca. Caca. Yang barusan kita produksi bareng-bareng. Yoi. Doakan. Susah banget ya ini. Susah banget. Harapan untuk lagu ini apa bang? Kok aku sih katanya? Ya harapannya apa? Yang ya pastinya ya, kayak tadi dibicarakan di awal ya pengennya penikmat musik menerima dengan baik. Amin. Terus yeah. Lagu ininya bisa menjadi soundtrack teman-teman semuanya. Ya. Yeah. Apalagi ada yang namanya enggak? Semoga booming lah ya. Booming lah. Semoga booming. Booming lah kita sukses bareng-bareng. Amin. Yes. Gitu. Ini juga pengalaman pertama ya sama Caca ya kita ya. Betul. Kang Ricci juga menjadi produsernya di sini. Bareng sama saya sebagai prosedur produser. Ya kita kebetulan mencoba untuk nge-produce ya, ya. Om Eci ya gitu. Semoga lancar ya ke depannya. Amin. Semoga panjang kerjasamanya. Juga ya. Lah. Enggak orang dong. Keren gitu suaranya. Kalau enggak kalau nyesal sih dari tadi kayaknya enggak beres-beres. Iya. Udah cabut ya. Oke okay guys, pokoknya kalian harus tungguin rilisnya kapan lagu aku, lagu yang terbaru. Semoga kalian suka, semoga relate juga buat kalian. Semoga sukses kita semua. Thank you. Yes.